Selain terkenal dengan pantai pasir putihnya, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah juga menyimpan surga tersembunyi untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Seperti yang ada di Desa Tempur, Kecamatan Keling yang menyuguhkan tempat camping ground yang cocok dinikmati bersama keluarga. Di momen libur panjang ini, desa wisata tempur yang berada di lembah pegunungan Muria menjadi salah satu destinasi wisata yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Desa wisata ini menawarkan keindahan alam yang masih asri. Suasana pedesaan di sisi utara kaki Gunung Muria yang tenang menjadi pengusir penat. Selain menyuguhkan pemandangan pegunungan, di lokasi wisata ini para pengunjung juga dapat bermalam di tenda-tenda yang didirikan di pinggir aliran sungai. Salah satu pengunjung, Ahmad Sodik, mengatakan ia sengaja mengajak keluarganya berlibur ke desa wisata ini untuk mengenalkan anaknya dengan lingkungan alam. Selain itu, harga menginap yang sangat ramah di kantong membuat liburan keluarga semakin nyaman. Pertama-tama ingin mengenalkan alam pada anak-anak, ya. Yang kedua, destinasi Jepara ini kan banyak pemandangan-pemandangan yang perlu dijelajahi, seperti di Tempur, di Desa Tempur ini, ya. Sebetulnya sih sudah sering kesini, cuman kan baru pertama kali ada penginapan camping seperti ini, makanya saya lihat dari media, kayaknya bagus view-nya juga. Makanya pas di hari-hari liburan seperti ini, saya mengajak keluarga, istri, dan anak-anak untuk mencoba. Pengelola wisata camping ground Mahfud Ali mengatakan, salah satu yang ditawarkan di desa wisata ini yakni berkemah sambil menikmati pemandangan alam. Di sini kita menyewakan beberapa tenda standar, mulai standar 1 dan standar 2. Selain itu, kita juga menyewakan tempat lokasi camping ground, di mana ketika orang ke sini hanya ingin membawa tenda sendiri, kita kenakan biaya Rp30.000 per malam, per tenda. Tempat ini menawarkan beberapa paket berkemah, paling mahal dibanderol dengan harga Rp200.000 per malam. Dengan paket itu, wisatawan sudah mendapatkan satu tenda besar ukuran 8 orang. Selain itu, pihak pengelola juga menyediakan tenda untuk 4 orang dengan biaya sewa Rp30.000 per malam. Dari Jepara, Jawa Tengah, Budi Hutomo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.